aku start pakai Proton S50 ni tahun 2021. Ada banyak video review yang aku buat dalam channel ni, tapi masih banyak lagi persoalan yang korang tanya, berbaloi ke tak beli Proton S50 ni? Apa kelebihan dan kekurangan kereta Proton S50 ni? So, semua tu aku akan cerita dalam video ni. What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Nazrin. Selamat tahun baru 2024. So ni video pertama tahun ni. Welcome. Kalau korang belum subscribe, subscribe. Buat apa pun korang nak. So, ini dia kereta Proton X50. Tahun 2018, Proton keluarkan kereta X70. 2020, kereta X50. Dan 2023, tahun lepas, keluarkan dua kereta X90 dengan S70. And then tahun ni katanya akan keluar X80. So kalau korang nak tengok video kereta tu, bila kereta tu keluar, jangan lupa subscribe. So dalam video ni aku nak cerita lah kelebihan kereta ni, keburukan kereta ni, dan akan menjawab soalan yang korang tanya, berbaloi ke tak beli kalau korang nak beli kereta ni selepas 3 tahun pengalaman aku pakai kereta ni. So jom kita tengok. Okay, first benda yang paling penting, cerita pasal duit. Berapa harga kereta ni? So harga kereta ni lingkungan dalam RM86,000 ke RM113,000 varian flagship. Yang ni flagship. Dan yang bulan-bulan korang bayar, kalau flagship ni RM1,000 lebih lah macam tu. Depends on variant yang korang pilih. And then after sales dia. After sales ni is service and maintenance. Berapa service aku kena bayar sepanjang 3 tahun aku pakai ni. So aku ada buat video pasal service ni. Kalau korang tengok video tu, korang boleh tengok dekat sini ada link. And aku akan letak juga kat sini daripada bulan, 6 bulan pertama, service yang pertama 1000 km dengan sampai sekarang. Berapa harga dia, so aku tak lah kat tepi ni. Kalau korang tengok details pasal after sales dengan harga. Cuma bagi aku, harga dia untuk teknologi dan spek yang korang dapatkan kereta S50 ni memang berbaloi je lah. Kalau korang mampu untuk bayar, kereta ni memang berbaloi. Servis dia pun tak berapa mahal. Aku rasa paling mahal aku nak bayar servis pun dalam RM800 kali servis. Itu sebab ada alignment and macam-macam lagi lah. So tu pasal after sales price. Okay, nak cerita pasal kelebihan kereta ni pula. Dengan harga RM86,000 sampai RM113,000 tu, korang dapat banyak features and technology spec yang tak ada dekat kereta lain dalam harga lingkungan RM80,000 ke RM100,000 ni. So kalau ada kereta ni yang harga macam tu, spec macam ni, korang tulislah dekat komen bawah, aku nak tahu dekat kereta apa. So spec yang pertama dia, korang boleh start kereta ni guna kunci. So cara nak start dia, just tekan. And then tekan ni. Nanti korang dengar bunyi engine lah. Tu dia, bunyi engine dia memang sedap. Ni kalau nak mati balik, boleh tekannya balik. Okey lah. And then selain start guna kunci, korang boleh juga start guna phone. So ada mobile app, nama mobile app tu Proton Link. Atau satu lagi Atlas, tapi pakai je Proton Link dari Proton. So korang boleh start kereta ni dari jauh. Contohnya kau pergi mall, kau parking, lepas tu sebelum pergi kereta balik, kau boleh start. Ataupun kau pergi travel, kau nak start kereta ni supaya enjin panas, supaya tak rosak ke apa, kau boleh start dari jauh guna mobile app Proton Link. So features ni memang selalu guna lah. Sebelum aku keluar rumah, memang aku selalu je start enjin supaya panas enjin. Kereta pun dalam aircon dah buka auto, sejuk. Yang bagusnya kereta tu sentiasa berkunci walaupun korang start dia jauh. So safety dia ada kat situ lah. And then lagi satu benda safety ataupun features lain safety dia, kereta ni ada, dia punya teknologi dalam panggil Adaptive Cruise Control. So yang ni korang boleh drive automatic lah, jalan jam ke apa. Lepas tu dia ada auto emergency braking. Lepas tu dia ada forward collision warning. And then dia ada juga auto parking assist dan macam-macam lagi lah. So kita masuk dalam. Satu benda yang best, bukan best lah, macam benda ni bila dah pakai, bila tak ada tu rasa kekok, which is 360 camera. So dekat sini ada screen ni, 360 camera ni aku bawa kereta ni sangat senang untuk parking lalu jalan sempit. Tapi kekurangan dia, bila korang dah biasa pakai kamera 360 ni, bila korang pakai kereta lain yang tak ada kamera 360 ni, korang akan rasa macam tak reti nak drive sebab dah biasa kamera 360. Tak tahu lah tu kekurangan, kelebihan ke, driving skill ke apa, cuma keyakinan tu lah untuk bawa tak ada kamera. Tapi okey je sebenarnya. Okey, cerita pasal kekurangan dengan keburukan kereta ni, bagi aku lah ada satu je. Tapi satu ni sangat kritikal. Dia punya infotainment system ni. So infotainment system ni aku tak tahu dia guna mana punya. Aku rasa China punya lah. Sebelum ni masa baru-baru beli guna GKUI19. Okey lagi, simple, senang nak guna, tak lagging. Cuma dia tak ada Android Auto dengan Apple CarPlay. Tapi tak apa, kita boleh connect Bluetooth. Lepas tu buka Waze kat phone, dengar lagu Spotify. Lepas tu dia update Atlas. Lepas update Atlas ni, semua masalah datang.
lagging. Kamera 360 pun lagging. Map lagging. Nak connect bluetooth lagging. Semua masalah datang lah dekat Atlas ni. So Proton, kalau korang tengok ni video ni, tolonglah fix GKUI ataupun infotainment system ni. Sebab sekarang semua kereta Proton yang baru semuanya pakai infotainment system yang ni. Agak mengecewakan lah, kereta okey tapi infotainment system ni macam tak proper, banyak masalah. Itulah dia masalah kereta ni, kekurangan kereta ni. Pendapat aku ada tu je lah satu. So kalau korang ada pendapat ataupun kekurangan lain sepanjang korang bawa kereta ni, beritahu lah dekat komen kat bawah, yang dalam-dalam kat bawah tu. Like lah sekali video ni. And satu lagi benda ni, bukan isu ke apalah, cuma masa aku baru beli tu 2020, masa dia baru launch, tengah bulan berapa, rasanya bulan 9 kalau dia launch. Aku book 6 bulan tunggu baru dapat kereta. So tu pun satu masalah. Aku rasa tu bukan kereta S50 je, banyak kereta memang waiting list lama. So tu je aku nak cerita dalam video ni, cerita ringkas dan padat untuk korang buat pilihan kalau korang nak beli X50 atau nak tunggu X80 atau nak S70 atau nak X70 atau nak X90. Punyalah banyak kereta XS, tapi lah aku rasa korang boleh buat pilihan. And aku ada video kereta lain tu semua X50, S70, S50 lah, apa-apalah. Semuanya ada dekat aku punya playlist. So korang nak tengok video lain, boleh tengok video lain. Kalau korang baru kat channel ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Itu dia. Thank you guys for watching. Proton kalau korang tengok, fix infotainment system. Tapi yang lain semua terbaik. So thank you guys for watching. Kita jumpa lagi video akan datang. Selamat tahun baru. Bye. Tahu tak? Proton kena sponsor channel ni sebenarnya. Banyak gila video pasal Proton aku buat. Kan? Proton, hantarlah payung ke apa-apa.